nanti lihat lah ya hasilnya seperti apa, bagusan punya dia, aku punya gua. Terus racun sih om. Sebetulnya nurunin pamor dia sih, cuman. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini itu gue lagi mau OTW ke tempatnya gue bikin body kit. Gue udah janjian juga di sana sama Mas Hardi karena mobilnya dia kebetulan udah selesai dicat juga dan mau difittingin body kit Type R dari Obri. Nah, langsung aja kita akan lihat keseruannya seperti apa. Dan yang pasti sih tadi gue udah teleponan sama Mas Hardi dan ada sedikit bahasa yang mungkin menurut gue kayak agak sedikit men-challenge gue. Bahwasanya dia itu ternyata juga mau ngemodif Brio-nya itu menjadi lebih daripada Obri. Bisa emang. Nah, ikutin aja terus. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow. Nah ini boy, gue udah sama Mas Hardi. Mas Hardi, siap. Dia sampai beli all new Brio baru gara-gara lu. Karena gue lihat dan warna kuning juga. Betul, karena gue lihat itu sesuatu yang mobil sebetulnya sejuta umat ya. Banyak sekali pemakaian. Berarti tapi kita termasuk sebagian dari sejuta umat itu. Ya itu dong, kita harus ada kelasnya juga untuk merendah juga. Ih, sedap. Merendah sih merendah, tapi pakai body kitnya body kit R juga nih. Makanya. Waduh. Jadi kemarin sempat yang salom itu ya om ya, ya gue bilang salom. Gila sih ini keren banget nih. Ya udahlah gue besok beli gitu ya. Iya. Nah, ada kok videonya. Gue harus beli mobil kali ya buat ngebeli. Beli dua jadi Obri satu, Obri dua. Hati-hati lo kalau dia udah ngomong. Iya. Suka jadi. Nah, ini sekarang langsung. Kita lagi fitting nih. Ini spesial nih sebenarnya di sini nggak bisa ngecat tapi spesial untuk Mas Hardi nih sama Mas Lukman. Bener gak pak? Betul betul. Apaan? Apaan jadi? Pokoknya kemarin gue nggak mau kalau itu deh. Pokoknya nggak mau pindah tangan yang jelas seperti itu. Berarti mobilnya buat di sini. Cetak, hasil, finishing, setting, terima bersih. Terima bersih. Mending itu gini guys, mending itu kita membayar lebih, tapi terima beres. Terima beres. Selesai. Lu cari yang murah-murah, tapi ujung-ujungnya pusing sendiri. Gue nggak mau. Yaudah, sekarang kita hari ini mau fitting karena ini udah tahap akhir. Ini finish. Ini catnya udah beres semua kan? Udah tinggal setting doang ya. Udah tinggal setting doang. Kita akan lihat. Kebetulan gue juga bawa Obri. Jadi nanti Obri 1 dan Obri 2 akan kita jajarin. Nomor 2 di Indonesia. Yo, kalian harus pesan guys. Dan Obri nomor 3. Udah ada. Oh, udah. Sampai berapa? Udah banyak lah, udah ada 10 lah. Oh, ya udahlah. Pokoknya udah nyampe Obri 12 kayaknya nih. Ya udah, bikin Obri sampai 1000. Kita lihat aja nanti setting-settingnya gimana, terus presisinya kayak gimana. Yang pasti yang kita jual itu memang dia harusnya udah presisi, tapi bagaimanapun juga kalau beli body kit itu pasti akan ada yang namanya setting. Nah, itu tuh udah tuh. Itu udah ada tuh. Itu lagi mau proses kita kirim, Mas. Nanti kita lihat lah ya hasilnya seperti apa, bagusan punya dia apa punya gua. Pasti punya gua sih. Ayo dan entar kita lihat deh. Oke boy, ini sekarang punya Mas Hardi, belakangnya udah kepasang. Seperti yang tadi kalian lihat ya, bener-bener cuman plek, plek, plek. Nah, gak ada yang dirubah, gak ada yang dirobek, gak ada yang bengkang. Tapi keren ya?
Apanya? Tapi keren ya? Ya jelas dong mas, kalau nggak keren nggak dijual. Tapi ini mobil masih baru. Ya terus? Racun sih om, mobil masih baru udah rusak-rusak. Kilometernya berapa emang? Hah? Kilometernya? Nol. Masih nol. Nggak mungkin lah. Baru turun ini. Nggak mungkin nol lah, pasti udah jalan lah. 14 apa berapa ya? Apa 0, 4 kilo berapa nggak tahu. Pokoknya dari workshop ke sini lah. Belasan kilo doang? Mungkin. Tapi kan nggak dirusak. Ini kan tadi bempernya cuma dicopot, terus dipasang bumper baru. Tapi ini bagus loh. Bagus ya, Bos? Bagus. Makanya kemarin gua kena racunnya dia tuh. Si Asun. Langsung beli ya. Belilah. Beli calin Brio, Bre. Oh, set. Situ pas mobil datang langsung. Dobrak-abrik. Hah? Iya, gara-gara lu. Ini otaknya ini yang nyetak-nyetak begini siapa sih? Hah? Sini dong, brother, lu masuk. Oh iya benar, ini nih. Gua ampe. Ini nih, gua mau kenalin nih. Oh, inilah ini orang yang teknologinya di atas awan-awan. Coba, gua di tengah-tengah dong. Iya. Kayak tangga kita. Yo, iya. Oh, begini. Nah, ini. Ini kan saya buang sendiri. Jerman nanti kita. Nah, ya, sip. Jadi namanya Om Di. Yes. Nah, dia ini yang punyanya Beamer House. Betul. Oh. Jadi kalau ketemu sama dia pasti bawaannya pengen minum terus. Oh, karena haus. Beamer House. Oh iya. Pinter. Kebetulan gue untuk cetak body kit Obri ini gue kerjasama sama Beamer House. House gak tuh? House beneran. Gue kemarin kan sempet gue ngobrol sama udah tenang aja ada yang nyetakin. Gatonya sih kutu kupret. Yeah. Makanya mau main mobil-mobil Jepang gitu. Iya. Yeah. Kenapa om? Lu kan ini kan mobilnya request, Eropa semua nih. Request lu nih tuh. Request lu. Ya kan? Ya dong bos-bos gue masa iya gak gue bikinin. Paling ini bisa ya bos. Ya aduh. Om, ini buat kesulitannya ada enggak, Om? Kesulitan sih enggak ada sih, paling ya. Kayak biasa aja ya, maksudnya kayak nyetak-nyetak body kit biasa aja ya. Cuman perintilannya aja banyak dah. Perintilannya banyak. Sekarang kalau dibilang ngomong kesulitan, brother, AMG G-Class semuanya dikerjain. Ini semua mobil, dikerjain. Mobil sejuta umat ya, masa harus kesulitan kan. Lu jual body kit apa aja sih, Om? Ada Instagram enggak sih? Ada. Apa? Beamer House. Nih, coba nih. Beamer House. Nah, tuh rumah, ada body kit apa rumah, aja? Rumah. Ada body kit buat mobil apa aja? BMW sama Mercy rata-rata. BMW sama Mercy sama satu Honda. Sama. Hondanya Brio lagi. Brio, mobil sejuta umat. Sebetulnya nurunin pamor dia sih. Cuman gara-gara enggak tahu si Aldi ngobrolnya seperti apa, gua enggak tahu deh. Lu puas enggak Mas tapi Mas? Puas banget. Puas. Biasanya gua enggak pernah lu ngomong-ngomong puas-puas tuh ini puas banget gua ngelihatnya dari segi fittingnya aja udah plek. Ya kan? Enak banget ya. Ini kelihatan nih Mas Ardi nih puas banget ya. Alhamdulillah kalau gitu. Cuman ya memang ini ada kendala ini kayaknya mewarna emang agak sulit ya. Terbukti sih maksudnya kayak Obri dulu kan waktu itu belang ini juga sebenarnya masih agak berubah warnanya belum sama. Tapi nanti kita akan cari cara supaya jadi sama. Harus ke pabriknya, Bro. Harus ke pabrik kayaknya. Pabriknya kan Cikarang kali ya. Pabrik cat maksudnya. Oh, ke pabrik cat nanti coba kita minta bikinin lah. Enggak dong wrapping dong. Hah? Wrapping. Wrapping bisa juga sih. Iya. Wrapping bisa. Bisa wrapping juga. Ingat Hardy Classic. Emang Hardy Classic ada wrapping sekarang? Bentar lagi. Udah buka sih. Udah ada 10 mobil. Ada 10 mobil. Iya. Obri kalau masuk ke sana gratis apa bayar? Bayar dong, gila lo. Udah mending kita ke pabrik chat aja kalau gitu nanti. Kalau dibilang gratis gua langsung promoin. Sebetulnya kita bisa aja sih ngomong gratis, cuman nanti kalau orang mau pasang Aldi Rice bisa gratis, gua enggak bisa gratis. Gua tekan kan bukan gue, Obri. Oh iya. Kalau gua mah enggak terkenal, yang terkenal kan Obri. Ya udah boleh diatur lah, boleh diatur. Yang penting warnanya ungu, pink. Sesuai selera ada di workshop. Udah. Enggak bener. Masa disuruh jadi warna pink? Jangan dong. Maskotnya kuning. Enggak bisa, dia harus kuning. Harus kuning. Karena udah kuning dah pokoknya. Gua tahu. Apa? Enggak mau, gua maunya warna kuning udah. Jangan racunin gua dengan warna-warna yang lain. Kenapa lu racunin apa mobil Brio? Karena Brio itu harganya ekonomis. Oke. Okay. Udah gitu dia juga udah enak, dalam artian enak dilihat. Nggak yang kaku-kaku banget bentuk body awalnya kan. Nih buktinya kan dari shape-shape-nya udah bagus. Ya irit. Ini mengenang masa gue waktu itu ya brother ya. Ini brother gue tahu nih. Mengenang masa gue punya mobil Brio juga. Depannya datang. Tapi bukan Type R. Apa dulu? Tapi Type G. Kenapa Type G? Hah? Karena tidak bisa terbang. Hah? Kita lihat body depannya lagi mau dipasang.
Oke boy, nih tuh lihat tuh. Udah sama. Beda lah. Bedanya apa? Bagusan punya lu masih, tapi tenang aja. Gua akan bikin lebih bagus lagi. Bagusan punya gua. Ya, kalau gua mengakui sekarang bagusan punya ini. Iya, tetap pasti... masih bagusan enggak, punya ini. Enggak, sampai besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan tetap bagusan punya gua, Mas. Enggak mungkin. Enggak bisa. Ini karena pencetus pertama, ini kedua. Itu jadi dia gua, makanya pasti bagusan yang pertama. Gua benar-benar baru beli mobil, gua belum ngerasain apa-apa, langsung gua kirim ke sini. Jadi velg aja juga masih standar, kaca film masih standar, semuanya jadi, masih standar. Jadi lo ngaklaim lo bisa modif Brio lebih bagus daripada Obri. Tetap dong, ini mah tetap kalah. Ini gak ada apa-apanya, oh, pasti okay. Bagusan ini. Kita lihat ya, gue tunggu Mas, gue tunggu updatean modifikasi-modifikasi lo kepada Brio. Oh pasti. Tapi gue jamin gue yang akan menang. Gak mungkin. Obri akan lebih bagus gak daripada mungkin. Ini namanya siapa berarti ini? Namanya apa ya? Ayo lo. Namanya Hardy aja lah. Ya, masa Hardy namanya? Iyalah. Enggak lah, gak masuk lah. Brio Hardy. Bridi. Bridi. Ah boleh juga tuh. Boleh juga itu, ya kan? Bridi. Iya. Brio Hardy. Gokil. Brio Hardy. Emang otak lo tuh jenius. Oke. Ya udah, gua tantang ya. Siap. Official nih. Gua tantang Mas Hardy sama ini Bridinya dia nih untuk modifikasi lebih keren daripada Obri. Pasti apa? Lebih keren punya Bridi. Enggak, Obri. Oh iya Bridi keren enggak, banget. Obri. Oke. Udah pasti Bridi. Udah pasti Obri. Udah deh. Bridi. Ini aja lu videonya, Mas. Udah pokoknya gua enggak mau tahu, lihat nanti ya. Yaudah, next time-nya kita bikin lagi. Oke. Jangan siap. Lupa ingat velg, ingat HSR. Oh iya, wes.